Okey, assalamualaikum, selamat petang tuan-tuan puan-puan. Hari ini kita akan buat pemasangan pilihan MyTV untuk decoder Thailand, Ku Thailand IPM. Kita akan pasang di atas ni lah, kat dapur kuda-kuda. Kita akan tunjuk cara pemasangan pilihan MyTV dan scan scanner untuk IPM Thailand, Ku Thaicom Q-Band. Baik tuan-tuan, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terbaik tuan-tuan, terima kasih. Ok tuan-tuan, ni pilihan yang siap dipasang. Kita akan gantung di atas lah. Macam dah pasang di bahagian depan LMB. Satu skru di sini, top up LMB, 4 skru di piri dan skru-skru bahagian belakang lah. Ok tentu tuan-tuan, terbaik tuan-tuan, terima kasih. Kita boleh gantung di atas kerana untuk satelit Thailand yang terpakai, pakai pin MyTV untuk digunakan pada satelit Thailand. Terbaik tuan-tuan, terima kasih. Okay, pastikan tapak mereka letak punya mayak sama tuan-tuan. Ok, stable. Dan ni pun stabil kelihatan tuan-tuan. Terbaik. Stay tuned, kita boleh pasang ring MyTV di bahagian bawah. Okey, terima kasih. Okey tuan-tuan, piring MyTV yang baru siap dipasang. Jadi kita akan scan ke satelit Astro dahulu. Atau boleh kita scan ke satelit Ku Thaicom Thailand. Baik tuan-tuan, jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Terima kasih. Tuan-tuan, kalau kita cari untuk Astro dulu, saya berjalan-jalan cari Thailand. Sebab saya dapat tulukan piring untuk Astro, kita boleh aja. Untuk Thailand dia ke kiri atau ke kanan tu, biring dah, saya lupa dah. Nanti saya update lain kat tuan-tuan. Kita cari untuk Astro dulu lah. Tinggi, segini dah tinggi ni. Mana buat dah. Dan kat piring dah tinggi dah. Untuk Astro dah dapat dah, kita ubah satelit ke Thailand. Oh entah, terima kasih. First cari Astro, dapat Astro, baru kita ubah ke Thailand lah. Terima kasih. Dia lebih kurang kedudukan dia. Okey, saya stop dulu. Saya update lah. Okay, tuan-tuan, untuk Thailand kita dah dapat dah. Ku Thaicom 568 dan 8. Kita pakai transponder frekuensi 12.04. Tadi punya Astro dah ke kiri sikit dan menegak kedudukan punya Astro. Dan kalau untuk terscan ke piring Thailand, Ku Thaicom menurun sikit arah ke kanan. Okey macam tu. Saya tracking dulu, bila dapat signal strength dan kualiti yang kuat, saya update lah. Baik tuan-tuan, terima kasih. Okey tuan-tuan, kita dah dapat dah strength Thailand 12.04, transponder strength terdapat 78.9.80, kualiti 84. Kita kena test semua transponder lah. Okey dapat, cantik. Dia tak bagi. Ni dapat 12.645, 12.463 dapat, 12.728 dapat. Kena test ke semua lah. Sebelah 560 dapat. Sebelah 170 dapat. Dapat 250 dapat, cantik. 110 dapat. Dapat 12.405 dapat. 12.644 dapat. Tak lagi. 12.728 dapat. Lagi 12.272 tak ada, 12.333 tak ada. Okey, kita pergi ke main frekuensi dah. Ni LMI dapat entik 39.80, 84.85. Baik tuan-tuan, siap dah untuk kita setting di print MyTV. Sedia ada yang baru untuk satelit Thaicom, kita masuk dalam
Tak update dia lah. Terbaik entah. Lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terima kasih. Ya tuan-tuan, siap dah masangan Prima TV baru untuk setelah Kutekom. Dekat dengan kabel tie sini satu, atas satu. Kemah eh? Prima TV. Terbaik entah. Kita masuk dalam. Lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai pemasangan set MyTV baru untuk satelit Kutaikom Thailand APM. Terbaik tuan-tuan, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Untuk satelit Kutaikom APM, kerana sedikit menurun lah, bukan menonggak. Donggak itu adalah kerana ESRO. Dia keadaan kedudukan pirin untuk ESRO dia mendongak, dan keadaan kedudukan pirin untuk satelit MyTV dia sedikit menurun. Okey, baik tuan-tuan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like di masangan di Makam Masuri Nakawi. Terima kasih. Terbaik tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ini decoder HDMAT Thailand punya Kutaikom Mekuai IPM. Kita masuk dekat channel search, dia ada tetapan setting untuk ubah bahasa ke bahasa Inggeris. Kita tunggu siap kabel, kita masuk di sini. Di belakang decoder ni port untuk kabel NMB. Okey. Baik tuan-tuan, terima kasih. Dapat lah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan masuk macam tadi, channel search, tekan dekat channel, kemudian masuk dekat channel search LMB, ubah setting macam biasa lah, frekuensi apa universal, frekuensi dia 95 lebih 10,600. Kita masuk TP lah. Ni kita masuk main TP. Main TV 12604, simbol rate 30,000. Dah masuk dah. Dah load dah. Tapi banyak masuk berbayar mana? Ada free berapa lah. Tak apa lagi. Kita try kan? Dia, kalau yang IPM dia dapat mono. Mono tu movie. Oh. Mono lah. Okay, saya stop lagi. Saya update lah. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan dapat dah. Yang berbayar mendapat juga. Thailand. Banyak tuan-tuan. Kita cari mono. Mono ada tak mono? Ni MVM. MVM live. Ehsan. Banyak tuan-tuan. Dapat. Apa faham enggak bahasa Thai nak? Ni kalau mono tu dah ada movie. Oh ni mono, oh ni mono. Oh ni mono. Mono 29 kan? Oh ni ada movie ni. Mono. Mono dia. Ni wan lah. Lagi apa enggak? Oh ni Amarin. TV DVD 2 True. Ha True ni tak tahu movie apa. Ha masa saya dapat Live Sky. Itu saya pakai box bukan Thailand punya kan. GT Media ha. Oh dapat banyak lah. Happy. Ha ni bom ni kartun bah. Bom merah ni. Nama dia kartun. Bom merah kartun. Ni banyak mana nampak mana. Okey lah. Tu
untuk semua ni di di ATV ni semua pendidikan lah. Di ATV ha sekolah. Sekolah Thailand punya. Ha budak-budak. SD. Ha SD. Super auto. Kenapa? Okey. Tak ada. Tak. Ani ani auto dia. Dekat dah look kat dah. Tak pasal stop ke tak. Jadi kita tekan supporter boleh tak ada update. Okay. Kita tengok ni jumlah kita dapat seluruhan channel 440. Okay 440 nonton. Selesai untuk pasang Pilih TV baru untuk satellite Kutaikom. Terbaik jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Kalau tuan-tuan nak pergi ke movie, tekan Mono. Mono 29. Ini ada movie yang tak. Okey, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Terbaik lah. Terima kasih.